perilaku itu banyak sekali godaannya. Paling tidak kalau menurut teori perilaku, behavior itu ada tiga yang membuat seseorang itu sulit untuk memelihara. Yang pertama itu waktunya kan lama. Jadi jarak waktu antara misalnya saya berolahraga sampai mendapatkan hasil itu kan bukan seperti ketika kita dengan mudah kalau seandainya penyenengan hobi makan gitu ya. Kan langsung terasa enak gitu, langsung bisa pahit, asin, dan enak, dan yang diulang-ulang itu kan langsung dapat hasilnya gitu. Tapi kalau apa namanya misalnya dalam hal olahraga itu lama sekali prosesnya gitu. Terus yang lain kaitannya dengan lama itu juga hasilnya yang dirasakan. Jadi kalau ada reward atau penguat begitu, ya itu tadi kita ditunggu-tunggu kok orang hasilnya gitu ya. Bahkan seperti saya yang setengah mati, bro, ya setengah mati itu maksudnya saya terus berusaha memelihara itu, kolesterol saya juga tetap aja begitu ya, maksudnya ya 200 ke atas. Tapi ada satu hal, berarti mungkin hal yang lain yang bukan kaitannya dengan gaya hidup gitu. Jadi ada masalah tadi reward dan hasilnya itu lama, kemudian prosesnya juga lama. Jadi paling tidak itu dua ya di antara tiga. Kemudian yang lainnya juga karena masanya panjang, orang kan sudah beralih ya ke hal yang lain yang dianggap itu lebih memuaskan. Jadi memang yang namanya memelihara hidup sehat itu susah. Mulai semester ini saya mengajar psikologi kesehatan di S1. Salah satu tayangan saya itu menyampaikan ada 7 pertanyaan atau pernyataan yang harus dijawab iya dan tidak gitu. Jadi yang pertama, apakah Anda sering sarapan pagi? Terus ya, yang kedua, apakah Anda cukup tidur? Itu idealnya memang 7-8 jam sehari. Ya. Terus kemudian, apakah Anda sering makan antara jam makan alias meal? Ya. Terus yang lainnya, kalau itu ya, apakah Anda merokok? Bisa ganti sih dengan yang lainnya, misalnya minuman yang sase-sase yang ya jangan stimulan lah ya, kalorinya itu sebetulnya tinggi, yang tinggal dituang kemudian teringat bulan-bulan. Terus yang lainnya ya olahraga gitu. Jadi memang gaya hidup sehat itu prosesnya memang butuh ketelatenan gitu ya, sampai masing-masing juga akhirnya menemukan saya itu hobinya apa. Kalau seandainya apa namanya ibu bapak bukan olahraga tapi hidup sehat yang lain, ya siapa tahu gitu. Intinya memang prosesnya itu panjang. Nah itu saja sih sharing saya. Jadi ya ini sekaligus ketika saya bicara bapak ibu jadi monitor saya ya, oh bunda orang olahraga gitu.